Ya, kembali lagi bersama saya Rikan di channel Rikan Official ya. Di video kali ini saya akan coba membahas 8 besar Copa America ya. Di antaranya jadwal dan waktu pertandingannya. 8 besar Copa America sudah bisa dipastikan setelah mereka lolos dari fase grup ya. Ada Brazil, Argentina, Paraguay, Venezuela, Chile, Kolombia, Uruguay, dan Peru. 8 besar Copa America sudah siap untuk dilakukan dan 8 tim masing-masing sudah mempersiapkan diri. Berikut jadwal dari 8 besar Copa America 2019. Untuk pertandingan pertama ada Brazil melawan Paraguay. Brazil merupakan tim tuan rumah yang sudah siap dengan kondisi-kondisi lapangan yang ada di negaranya. Pertandingan tersebut pada hari Jumat 28 Juni 2019 jam 07.30 waktu Indonesia Barat, jam pagi ya, di Stadion Arena do Grêmio. Brasil menjadi tim unggulan karena merupakan tim tuan rumah. Untuk pertandingan kedua ada Venezuela melawan Argentina pada Sabtu 29 Juni 2019 jam 02 waktu Indonesia Barat dini hari ya, di Stadion Maracana. Argentina menjadi unggulan dalam pertandingan ini mengingat adanya beberapa bintang seperti Aguero dan Lionel Messi. Di pertandingan ketiga ada Kolombia melawan Chili pada hari Sabtu 29 Juni 2019 pada jam 06 waktu Indonesia Barat, jam 06 pagi ya untuk waktu Indonesia, di Stadion Arena Corinthians. Di pertandingan keempat ada Uruguay melawan Peru pada Minggu 30 Juni 2019. Pertandingan ini akan disiarkan melalui channel live streaming pada jam 02 waktu Indonesia Barat di Stadion Fontenova. Empat pertandingan ini akan dilakukan di Brasil ya, selaku tim tuan rumah. Pada babak 8 besar ini ada beberapa pertandingan unik ya. Pertandingan 1 dan 2 antara Brasil Paraguay dan Venezuela Argentina. Jika Brasil dan Argentina bisa melewati dari masing-masing lawan, mereka akan dipastikan bertarung di babak semifinal. Itu artinya ada hal yang sangat menarik atau magnet yang sangat besar dari pertandingan tersebut antara Brazil dan Argentina. Seperti diketahui, Brazil merupakan tim dari Neymar dan Argentina adalah dari Messi. Keduanya ada pemain bintang yang bermain bersama yaitu di Barcelona, dan itu bisa menjadi magnet yang sangat besar dari pertandingan Copa America. Jika keduanya bertemu, saya akan buatkan previewnya untuk kalian semua sebelum pertandingan itu. Itu jika benar-benar terjadi ya, jika Brazil dan Argentina bisa melewati lawannya di babak 8 besar. Ya mungkin itu informasi yang bisa saya berikan. Untuk yang suka bisa like dan share videonya. Untuk yang belum subscribe bisa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dan support channel ini untuk lebih berkembang lagi. Terima kasih yang sudah menonton and ciao.